Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mereview salah satu project yang dimana sebenarnya sih ini bukan airdrop ya teman, melainkan lebih ke event yang dimana di sini tugas kita hanya mengumpulkan points, yang dimana juga nanti pointsnya itu bakal di convert ya ke project tokennya teman, yang dimana token ini sudah listing ya, dan kalian bisa langsung cek aja di coin market cap, di coin gecko itu juga sudah ada dengan price yang cukup lumayan teman. Nah jadi di sini pastinya 100% gratisan. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke guys, langsung aja di sini kita ke inti pembahasannya dan tentu saja selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah masuk ke coin market cap ya. Jadi untuk projectnya sendiri di sini kita bisa mendapatkan token Casper. Nah di sini kita bisa langsung cek ya token Casper sendiri itu sudah ada nominalnya teman, yaitu kurang lebih sekitar 0,01229 US dollar pada saat ini, saat video ini dibuat ya teman. Mungkin kalau dirupiahkan ini kurang lebih sekitar 190 rupiah sampai dengan 200 rupiah per harga satu tokennya. Di sini kita baca dulu artikelnya teman, karena untuk project ini sendiri itu berbasis mini apps Telegram teman. Nah jadi di sini kita bisa baca di artikelnya, Anda sekarang dapat membantu menumbuhkan Casper dan memperoleh poin dengan menyelesaikan tugas dan mengubah poin tersebut menjadi token CSPR melalui hadiah asosiasi Casper. Nah kemudian kalau kita baca di bagian bawah, di sini jelaskan juga untuk tugas-tugasnya teman. Nah jadi tugas-tugasnya sendiri di sini cukup lumayan banyak, saya rasa kalian juga pasti nantinya bisa eligible. Nah kalau kita baca di artikelnya di sini untuk syarat eligible-nya itu cukup mudah banget teman, yang dimana di sini kita bisa lihat ya, untuk memenuhi syarat mendapatkan hadiah Anda harus menyelesaikan minimal 3 tugas. Nah, jadi saya rasa sih kalian juga pasti nantinya bisa eligible ya, teman. Karena di sini kita harus menyelesaikan 3 tugas saja agar account kita itu eligible. Oke, syarat selanjutnya di sini untuk menerima hadiah nantinya itu mengumpulkan minimal 10.000 poin, teman. Dan menghubungkan dompet Casper Anda pada saat siklus hadiah saat ini berakhir ya. Nah, jadi pastikan di sini kalian sudah memiliki untuk wallet Casper. Kalian bisa langsung search aja di Google Play Store, kalian bisa download di sana dan kalian tinggal buat aja dan 100% gratis, teman. Kemudian juga di sini dijelaskan mengenai alokasinya, teman. 50% penggemar teratas akan menerima 2/3 dari airdrop dan 50% penggemar terbawah akan menerima 1/3 dari jumlah total. Jadi untuk reward yang dibagikan di sini kurang lebih sekitar 1 juta token Casper akan didistribusikan pada akhir siklus hadiah saat ini, yaitu 1 November 2024. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang belum garap, silakan aja digarap karena di sini masih ada kesempatan agar kita bisa mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya teman. Next, setelah setiap siklus distribusi hadiah, papan peringkat akan di-stel ulang dan papan peringkat baru akan dimulai, tergantung pada adopsi botnya. Nah kurang lebih nanti di sini akan ada beberapa sesi ya teman. Mungkin saat ini sesi pertama, nanti juga bakal ada sesi keduanya, kurang lebih seperti itu ya teman. Oke selanjutnya kalian bisa baca sendiri mengenai artikel ini teman. Nanti untuk link artikelnya mungkin saya letakkan di kolom komentar paling atas video ini. Nah di sini kita langsung masuk aja ke dalam mini apps dari Casper.Funds ini teman. Oke guys, jadi kurang lebih untuk tampilan mini apps-nya seperti ini ya. Kalian tertarik ingin garap project ini, silakan aja, nanti link-nya kalian tinggal cek di deskripsi video ini teman. Nah sebenarnya untuk project ini sudah saya bagikan di Telegram saya ya. Mungkin bagi kalian yang mengikuti Telegram saya, kalian juga pasti sudah garap juga untuk airdrop ini. Karena beberapa minggu yang lalu mungkin udah saya share untuk link dari project ini teman. Nah di sini bagi kalian mungkin yang belum garap project ini,
silakan aja kalian garap. Di sini masih ada waktu ya teman, karena untuk pembagian airdropnya sendiri ataupun hadiahnya itu dibagikan pada tanggal 1 November 2024. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk saat ini saya berada di ranking 902 global ya teman, karena untuk project ini sendiri itu belum banyak yang tahu dan masih sedikit banget yang mengikutinya. Jadi untuk cara kerja di project ini itu cukup simpel banget teman. Kita tidak perlu yang namanya tap-tap. Jadi di sini kita hanya mengerjakan task-task simple lainnya aja yang sudah disediakan oleh project ini sendiri. Nah, salah satunya di sini kita bisa lihat like and repost on X dari project ini. Di sini kita mendapatkan 100 poin, kemudian dikali 2 teman, artinya kita mendapatkan 200 poin. Caranya sendiri pun cukup simple, tinggal klik aja di bagian go, kemudian di sini kita klik di bagian like and repost. Nah, kemudian di sini kita tidak perlu juga masuk ke Twitter, jadi kita bisa langsung back dan kemudian nanti tinggal kita claim aja. Di sini ada hitungan mundurnya ya. Nah, kalau sudah muncul claim now seperti ini, kita tinggal claim aja, teman. Nah, di sini otomatis sudah bertambah ya untuk balance-nya. Nah, mendapatkan 200 poin ya, teman. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk cara kerja di project ini. Kita cukup kerjakan task-task simple lainnya. Dan setiap harinya ini bakal di-update untuk task ataupun tugas-tugas ya, teman. Ada juga cara lain agar kita bisa menambahkan poinnya dengan cara undang teman. Kalian bisa masuk ke bagian menu friends. Di sini ada link kita yang bisa kita bagikan ke sosial media kita. Jadi per satu undang temannya di sini kita mendapatkan 250 points. Nah, jadi dua cara itu aja agar kita bisa mendapatkan points dari CSPR ataupun Project Casper ini, teman. Untuk leaderboard saat ini yang dimana di sini peringkat pertama itu sudah mengumpulkan 1,3 juta points. Kemudian untuk peringkat kedua di sini sudah mengumpulkan 1,1 juta points. Oke, kalau kita lihat di bagian atas di sini dijelaskan juga 1 juta CSPR token akan didistribusikan pada tanggal 1 November 2024. Nah, kita bisa langsung klik aja seperti ini, teman. Di sini juga sudah dijelaskan untuk syarat beserta alokasi airdropnya. Oh ya guys, pastikan lagi untuk wallet Casper kalian sudah kalian konekkan di project ini ya teman, karena itu adalah salah satu syarat eligible juga agar kita nantinya bisa menerima reward dari project ini. Nah, kurang lebih sih seperti itu aja untuk review kali ini. Jika kalian tertarik silakan aja karena ini 100% gratisan. Jika kalian tidak tertarik bisa langsung skip aja. Kemudian jika kalian memiliki pertanyaan silakan komen di video ini, nanti untuk komentar kalian akan saya baca. Dan mungkin cukup sekian, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Ko Gusti Pesulur Diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.